Kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak dan rombongan di Provinsi Sulawesi Tengah. Kami sangat berharap arahan dan petunjuk serta bimbingan dari Bapak. Semoga apa yang disampaikan Bapak nanti bisa kami praktekkan dan bisa kami laksanakan dalam tugas kami ke depan. Saya memberikan apresiasi kepada kerja keras kita semua karena beberapa hari lalu kita berhasil menggagalkan penyelundupan 20 kg narkoba dari Kalimantan Timur, lebih tepatnya dari Tawau, kemudian menuju ke Palu. Bagi saya 20 kg ini tidak bisa dinilai dengan jumlah atau kuantitas, tapi saya menilai dengan bagaimana kualitas rekan-rekan bekerja. Jadi saya menghargai kerja keras Pak Deputi Brantas dan tim dan seluruh jajaran di BNNP Sulawesi Tengah. Bahkan sampai hari ini kita sedang melakukan operasi di mana-mana, di Medan, di Sumatera, di Jawa Timur, di Jakarta, di Surabaya, di Lombok. Rekan-rekan harus memahami betul, dari selama saya berdinas menjadi anggota Polri, baru tahun ini, baru presiden di era Pak Prabowo ini mencanangkan salah satu program prioritas adalah pemberantasan narkotika.